Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada malam yang berbahagia ni kita menyambung perkongsian kita dalam kitab Penawar Hati. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang bicarakan kitab Penawar Hati. Kitab ini ada 3 bab dalam 27 fasal. Bab yang pertama ada 7 fasal, bab yang kedua ada 10 fasal dan bab yang ketiga ada 10 fasal. Kita dalam bab yang ketiga dan pada fasal yang keenam. Bab yang ketiga pada fasal yang keenam iaitu mengenai ikhlas. InsyaAllah, silakan pengertian ikhlas. Qasad iaitu niat hati ya. Qasad ya. Yakni yakni ia menghendaki ketaatannya itu semata-mata menghampir kepada Allah Taala. Tiada sesuatu yang lain daripadanya, seperti pujian dari manusia, kata-kata dipujikan dan lainnya daripada segala dunia. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni disuruh, yang suruh ikhlas ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita disuruh untuk sentiasa buat satu benda tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada satu orang sahabat, dia berhijrah tu kerana tunangnya berhijrah. Kan, sebab tunang dia berhijrah, dia berhijrah. Maka sampai di Madinah, Nabi panggil. Kan? Wahai sahabat, sini sekejap. Nabi panggil. Eh? Dan Nabi sebutkan sebuah hadis. Silakan, sabda hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni berhijrah kerana tunang dia berhijrah, maka Nabi panggil, Nabi betulkan balik niat. Nabi kata, sahabat, innamal a'malu binniyat, setiap benda tu dengan niat. Kalau engkau hijrah kerana Allah dan Rasul, kau akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau engkau berhijrah kerana dunia, awi mar'atin yang kihuha, ataupun perempuan yang kau nak nikahi, kau akan dapat itu je dan kau tidak akan dapat Allah dan Rasul. Ha, jadi maksudnya, niat ni kita kena sentiasa barui. Niat kena sentiasa barui. Sebab manusia ni dalam perjalanan hidup dia, dia boleh berubah niat. Dan kita dengan kawan-kawan kena tolong ingatkan niat asalnya. Macam Nabi kan? Sahabat semua berikhlas. Tapi dalam perjalanan tu sebab niat dia berhijrah kerana tunang, Nabi panggil. Tolong betulkan balik niat. Sebab itu kadang-kadang, kenapa kalau kita nak jadi baik,
bagusnya lafazkan kita nak jadi baik itu dengan kawan-kawan kita. Ataupun kita berbai'ah. Bai'ah ni maksudnya kita berjanji dengan satu orang. Saksikan saya nak jadi baik. Saksikan saya nak jadi baik. Kan? Jadi kalau takut dalam perjalanan tu kita terlupa, maka kawan tolong ingatkan. Kan ingat dulu niat asal tu apa. Saya pernah jumpa satu orang. Dia ni satu ustazah alhamdulillah. Datang jumpa saya mengadu pasal suami dia. Suami dia orang mu'alaf baru masuk Islam. Dia kata, "Ustaz alhamdulillah pening ustaz. Dah 20 tahun kahwin macam-macam ustaz. Dia jadi perangai macam dulu ustaz. Macam-macam lah perangai macam dulu dia tu." Saya kata, "Ustazah, apa niat asal ustazah kahwin dengan dia?" "Oh, saya niat saya untuk Islamkan dia." Balik pada niat asal. Dia dah masuk Islam alhamdulillah, teruskan didik dia. Baru lega dan tenang hati dia. Sebab niat asal tu. Sebab tu bagusnya kalau kita nak jadi baik, lafazkan dengan kawan-kawan. "Saya memang nak jadi baik . Saya nak buat macam ini, nak sembahyang betul, tak mau dah maknanya maki-maki orang dan sebagainya." Kan? Kalau kita buat, kawan kita boleh tolong ingatkan. Jadi hadis ni ada dua. Satunya iaitu kita disuruh sentiasa perbaharui niat. Yang keduanya, kawan tolong kawan-kawan lain ingatkan niat asal apa. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ikhlas adalah rahsia. Kita dengan Allah saja tahu. Orang lain takkan tahu keikhlasan. Kita dengan Allah saja. Dan yang lebih-lebih lagi, ada orang yang Allah bagi, Allah sayang dia, Allah permudahkan dia untuk ikhlas. Sebab tu kadang-kadang kita nak jadi baik, kita kena mohon pada Allah. Minta Allah bantu kita nak jadi baik. Sebab seorang-seorang kita nak jadi baik, terutamanya akhir zaman, kadang-kadang berat, susah. Cabarannya kuat kadang-kadang. Doa selalu, "Ya Allah, aku nak jadi orang baik, Ya Allah." Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, peringkat ikhlas. Peringkat ikhlas. Yang pertama. Yang pertama, ikhlas yang lebih tinggi. Bila seseorang hamba memanjakan aman, ibadat semata-mata dalam menunjukkan perintah Allah Ta'ala. Yang paling tinggi, buat ibadah memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab lain dah. Okey, yang kedua, peringkat pertengahan. Pertengahan, dia buat ibadah tu kerana Allah, tapi kerana nak pahala ataupun kerana takut kepada azab. Dan paling rendah, silakan. Ikhlas yang lebih rendah lagi, iaitu bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadah supaya Allah memuliakannya di dunia atau supaya ia selamat dari penyiksaan dunia. Yang pertama, sebenarnya mereka memberi surah Al-Baqiah, Allah Ta'ala memberikan rezekinya. Dan yang kedua, seperti mereka dan okey, so itu peringkat ikhlas. Tolong tambah catatan ilmu kita, tolong tambahkan nak senang faham. Ikhlas ni dari tiga peringkat. Dalam sebahagian perbahasan ulama, nak senang faham, dia ada didetailkan lagi, ada lima peringkat dia. Sama juga sini juga, peringkat tertinggi, peringkat pertengahan dan peringkat rendah. Ini ada lima peringkat dia salinkan. Peringkat yang pertama dipanggil ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam ni macam mana? Dia buat sesuatu benda kerana Allah. Memang kerana Allah. Tapi terselit juga. Mudah-mudahan orang anggap aku ni macam bagus. Terselit juga. Itu peringkat orang awam. Maknanya buat kerana Allah, tapi terselit juga hati tu nak buat benda lain. Nak kerana benda lain. Jadi ulama kata, mana-mana portion ikhlas itu yang diberi pahala. Yang tidak portion ikhlas, bukan tertolak. Atas rahmat Allah nak menerimanya. Atas rahmat Allah. Itu panggil ikhlas orang awam. Kita masak, alhamdulillah, untuk tetamu. Tapi biar orang rasa macam, biar orang pujilah masak aku sedap. Terselit juga. Itu dipanggil ikhlas orang awam.
Portion macam mana? Allah akan kira yang ikhlas, yang tidak ikhlas atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua, dipanggil ikhlas orang mujahadah. Ikhlas orang mujahadah ni apa? Dia membuat sesuatu amalan kerana nakkan kelebihan amalan. Tak salah eh? Tapi dia mujahadah. Dia nak kelebihan amalan tu. Jadi kalaulah anda kata tak dapat kelebihan amalan tu, takut-takut nanti dia tinggalkan amalan tu. Ini peringkat orang mujahadah. Contoh dalam kitab ni kan, yang maknanya kitab ni letak yang ketiga. Ini kita maknanya peringkat kedua lah. Aku nak baca surah Waqiah biar murah rezeki. Ikhlas eh? Nak kelebihan amalan. Itu ikhlas orang mujahadah dia panggil. Aku nak sembahyang tahajud ni biar muka ni berseri lah. Sebab antara kelebihan orang solat tahajud ni mukanya berseri. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu nampak seri muka wajah dia. Jadi maknanya aku nak baca, nak sembahyang duha ni biar Allah murahkan rezeki lah ya. Ikhlas. Tapi sebab nak kelebihan amalan tu. Kelemahannya apa? Kalau dibuat tiba-tiba dia tak rasa kelebihan amalan tu. Takut dia akan meninggalkan amalan tu. Itu kelemahannya. Yang ketiga dipanggil ikhlas orang ilmu. Ikhlas orang ilmu ni macam mana? Seseorang itu membuat suatu amalan kerana Allah. Tapi nak pahala. Ikhlas juga. Dan tak salah pun. Tak salah apa sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi memang ada ceritakan mengenai mana gandaan-gandaan pahala. Contoh, kita solat isyak tadi, satu sembahyang, satu pahala. Solat isyak berjamaah, 27 kali. Jadi kita datang, aku nak sembahyang berjamaah lah sebab nak dapat 27 kali. Maknanya ikhlas kerana Allah, tapi nak kelebihan pahala. Itu yang peringkat ketiga dipanggil ikhlas orang ilmu. Kelemahannya apa kelemahannya? Kelemahannya takut-takut dia rasa pahala dia dah banyak dah. Kan? Saya pernah jumpa satu orang balik Mekah. Kan? Balik-balik Mekah, masih perangai lama juga, pergi dangdut lah. Kan? Pergi tempat-tempat yang maksiat ni lah. Kan? Saya tanya waktu tu, bang, dah pergi haji, pergi dangdut pun boleh tahan juga bang. Dia kata, ustaz, saya sembahyang ustaz. Satu rakaat kat Masjid Haram sampai dengan 1,000 rakaat tau. Macam 1,000 solat tau. Satu solat macam 1,000 solat. Jadi kalau pergi dangdut ni mungkin tolak 50 lah. Banyak lagi tau ustaz. Nampak tak kelemahan dia? Dia rasa pahala dia banyak. Itu antara kelemahan dia. Peringkat ketiga. Okey. Peringkat keempat dipanggil ikhlas orang istimewa. Dalam bahasa Arab dia orang khawas. Khawas, orang istimewa. Macam mana ikhlas orang istimewa ni? Iaitu dia buat kerana takutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku tak nak pahala, tapi aku takut Allah murka kat aku. Sebab tu dia ikhlas tu, tu peringkat keempat orang istimewa. Jadi hidup dia tu sentiasa nak cari redha Allah, sentiasa teringatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak naklah nanti kalau derhaka nanti macam mana, mati susah ni kan. Ada teringat itu ikhlas orang istimewa. Ataupun khawas. Dan yang tertinggi. Yang kelima tertinggi dalam kitab ni yang pertama tadi. Yang tertinggi, yang kelima. Ikhlas orang teristimewa. Ikhlas orang teristimewa ni macam mana? Dia buat satu benda tu memang bukan kerana pahala. Bukan kerana takut azab. Bukan kerana kelebihan amalan. Memang kerana Allah semata-mata. Aku buat ni memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang teristimewa. Dipanggil khawasul khawas. Khawasul khawas teristimewa. Dan peringkat kelima inilah kita baca dalam surah Al-Hijri ayat 39. Salin kan? Surah Al-Hijri ayat 39 dan 40. Surah Al-Hijri ayat 39 dan 40. Ketika syaitan dimurkai oleh Allah, dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis
La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah dua benda syaitan kata. Pertama, aku akan aku elokkan maksiat di mata anak Adam. Orang buat maksiat tak rasa buat maksiat. Yang keduanya, aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis sendiri mengakui apa dia? Ayat ke-40 surah Al-Hijri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali daripada golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Aku tak mampu goda. Sebab tu ikhlas ni kita kena bentuk supaya kita tidak digoda, tak mampu, syaitan pun tak mampu goda. Ikhlas macam mana? Biar sampai peringkat kelima. Memang buat tu kerana Allah. Hari ini taat pada suami bukan sebab suami itu, tapi sebab Allah perintahkan aku taat pada suami. Ya, memang ujiannya berat. Tapi Allah, aku nak cari redamu, ya Allah. Hari ini kita sayangi isteri. Mungkin dah komunikasi itu dah dingin dah. Tapi kenapa tetap sayang pada keluarga? Sebab Allah perintahkan sayang keluarga. Allah sebutkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hiduplah kamu dan keluarga kamu dalam keadaan yang baik. Terus buat baik. Ya, tapi menekan diri. Tapi aku buat kerana engkau, ya Allah. Baru kita takkan ditipu oleh syaitan. Sebab memang buat kerana Allah. Kita tak buat kerana apa-apa pun. Aku buat kerana nak redamu, ya Allah. Syaitan pun mengakui, aku serenda. Aku tak mampu goda mereka. Okey. Kemudian, ikhlas ada 3 rukun. Muka surat 108. Okey. Dot-dot-dot tu berikan nombor. Dot-dot 3 tu berikan nombor. Ikhlas ada 3 rukun. Yang pertama, asalnya niat. Memang niat kerana Allah. Yang keduanya, hakikat menafikan campuran dengan niat. Hindarkan selain daripada Allah tadi itu. Dan yang ketiga, kesempurnaannya benar. Kena benar. Dan benar ini ada 6 benda. Boleh ikut ni? Ikhlas tu 3 rukun. Satu, niat kerana Allah. Yang kedua, menghilangkan campuran selain daripada Allah. Dan yang ketiga, mesti benar. Dan benar itu ada 6 benda. Okey, jadi yang pertama, benar yang pertama. Sila. Benar pada perkataan. Ikhlas betul-betul, memang saya nak ikhlas. Benar pada perkataan. Yang kedua, benar pada niat, iaitu bersih padanya bagi mereka, bagi yang menyeru kepada kebajikan. Jadi tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka lupulah pada niat. Dan yang kedua ini, ia kembali pada ikhlas. Okey, jadi mana tak ada campuran antara menyuruhkan kebaikan dan pada kejahatan. Maknanya memang niat tu memang nak buat baik, tak ada bercampur-campur niat. Dan yang ketiga, benar pada cita-cita. Seperti seseorang itu mencita-citakan pada bersedekah, jika ada harta baginya dan cita-citanya terkadang lemah dan terkadang takut, dan terkadang pasti lagi kuat, maka cita-cita yang pasti lagi kuat itu dinamakan yang benar lagi kuat. Maknanya ada cita-cita nak buat. Sama juga ketika menjalani kehidupan, cita-cita tu rasa lemah semangat. Jadi benarkan, kuatkan balik cita-cita tu. Yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-citanya itu, iaitu ia tiada menyalahi cita-citanya yang benar lagi kuat. Itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apabila disebutkan projek rijal yang keempatnya, iaitu menterjemahkan cita-cita. Bukan cita-cita di hati saja, diterjemahkan, maknanya diamalkan, menyempurnakan betul-betul tu. Okey, kemudian yang kelima, benar pada segala keputusan, iaitu kelakuannya tiada menunjukkan sesuatu daripada yang dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengannya, yakni bersamaan di dalam dan di luarnya. Maka jika tiada bersamaan, niscaya ini adalah benar. Bahkan terkadang riak, seperti yang menzahirkan anggotanya dalam ibadat, sedangkan dalam hatinya supaya dipujinya. Benar pada urusan bertepatan dengan syarak. Bertepatan dengan syarak, maknanya selaras dengan syarak. Taklah maksudnya dalam urusan tu, tapi benda tu sebenarnya
benda tu benda yang dilarang oleh syarak. Contohnya katakanlah, saya ni betul, benar, saya nak buat lah. Tapi buat tu bercampur laki perempuan ke, bercubit-cubit ke, tak jaga ke, maka tak benar ada urusan. Berlawanan. Contoh kat sini, zahir dan luar. Sama ada yang luar-luar pun sama juga. Dengan betul-betul apa yang diajak oleh syarak. Dan yang terakhir, yang keenam, benar tu apa? Benar kepada amalan-amalan hati. Amalan hati seperti walaupun dah buat, tetap rasa berharap pada Allah, biar Allah bantu, tawakal, takut, sabar. Benar pada amalan-amalan hati. Itu maksud yang benar pada rukun, rukun ikhlas. Okey, tambahkan catatan kita pada ilmu. Okey. Ikhlas ni dia ada lima seni dia. Ikhlas ada lima seni dia. Kan, selain daripada kita belajar dah rukun ikhlas, peringkat ikhlas tadi itu, lima ataupun tiga dalam kitab ini, sama je. Dia ada lima seni ikhlas. Seni yang pertama ikhlas. Seni yang pertama, ikhlas tidak menafikan hak. Salin dulu. Ikhlas tak menafikan hak. Itu seni yang pertama. Ikhlas tak menafikan hak. Contoh. Satu orang, katakanlah ya, dia tolong bersihkan masjid ni lah. Dia kata, saya ikhlas. Saya tak nak satu sen pun. Saya nak bersihkan masjid ni untuk amanah. Saya ikhlas. Dia ikhlas. Tapi kita sebagai pentadbir masjid, tak boleh nafikan hak dia. Dia datang ada minyak, dia datang ada modal dia. Bagi dia, sebab ikhlas tak nafikan hak. Kalau betul dia tak nak, lepas dia terima, terima kasih ni hak awak. Tak apa ambil. Dia terima, terima kasih, saya sedekah balik. Ikhlas tak menafikan hak. Ibu-ibu, akak-akak saya sekalian, kita selalu kasar dengan suami kita. Suami kita ikhlas. Ikhlas tak nafikan hak. Mentang-mentang dia tak pernah jawab, kita terus tengking dia, kita terus marah dia. Dia ada hak sebagai seorang suami. Ikhlas tak nafikan hak. Jangan mentang-mentang dia diam, kita boleh terus untuk tengking dia. Itu seni ikhlas yang pertama. Ayah-ayah, abang-abang. Ikhlas tak nafikan hak. Isteri kita sebagai isteri, dia ada hak isteri. Tak boleh kita nak ambil hak perasaan dia. Nak ambil hak kewangan dia. Mentang-mentang dia tak pernah lafaz minta nafkah, kita buat tak tahu je kat dia. Sebab ikhlas tak nafikan hak. Itu yang pertama yang kita kena faham. Seni dia, supaya orang tidak menipu dan tertipu atas nama ikhlas. Ada orang kadang-kadang dia mengambil kesempatan atas nama ikhlas orang lain. Ikhlas tak nafikan hak, itu yang pertama. Yang keduanya, ikhlas tak nafikan kemanusiaan. Ikhlas tak nafikan kemanusiaan. Apa maksud ikhlas tak nafikan kemanusiaan? Walaupun orang itu ikhlas, ucapkanlah terima kasih. Itu dalam hadis Nabi sebut, siapa yang tidak ucap terima kasih kepada manusia, macam dia tidak bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Sebab kemanusiaan orang suka untuk orang hargai. Walaupun itu tanggungjawab dia, apa salah nak cakap terima kasih? Kena cakap. Ikhlas tak nafi kemanusiaan. Ucap terima kasih, ucapkan benda-benda yang baik. Okey. Yang ketiga, yang perlu kita faham mengenai ikhlas agar tidak kita tertipu atas nama ikhlas ataupun menzalimi atas nama ikhlas. Yang ketiga, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Ikhlas bukan boleh bermaksud boleh cakap semua. Saya ikhlas tau, cakap semua benda. Tak. Ada lima benda tak boleh cakap. Sekalipun kita ikhlas. Yang pertama apa? Yang pertama, jika perkataan itu membawa mudarat. Lebih memudaratkan. Tak boleh nak cakap. Okey. Yang kedua apa? Perkataan apa? Perkataan permusuhan. Permusuhan tak boleh nak cakap. Kita sampaikan, bang. Tu, saya ikhlas tau. Saya jujur tau. Orang sana tu kata, kalau abang datang dekat kuliah, kelas tasawuf ni, stokin abang bau lah. Saya ikhlas tau, saya cakap tak boleh.
berlaku pemusuhan kat boleh. Ikhlas bukan makna boleh cakap semua. Kan? Yang ketiga apa? Dalam peperangan. Dalam peperangan tak boleh cakap. Al-harbu khid'ah. Peperanganlah tipu daya, tak boleh cakap. Kena tangkap. Saya ikhlas tau. Saya ikhlas sangat. Saya ikhlas orangnya tau. General saya ada nyuruh kat tipu itu. Tak boleh. Dalam peperangan tak boleh. Kan? Yang keempat iaitu keaiban diri yang telah Allah tutup. Keaiban diri Allah telah tutup, tak boleh cakap. Walaupun ikhlas. Saya ikhlas. Saya nama je ahli surau AJK Masjid. Dulu ni, kaki ekor tahu tak? Orang tak tahu benda kaki ekor. Allah dah tutup aib dia, tak boleh nak sebut. Ikhlas bukan maksud boleh cakap semua. Yang keempat iaitu keaiban diri yang Allah telah tutup. Dan yang kelimanya, apa dia? Perkataan-perkataan yang keji dalam hati, tak boleh nak sebut. Perkataan keji dalam hati. Saya tengok awak ni, muka awak ni saya rasa memang muka penipu lah. Tak boleh. Cakap dengan cara yang baik. Ataupun apa? Keluar kandang-kandang haiwan daripada mulut. Kandang haiwan Keluar binatang-binatang yang tak bagus daripada mulut. Tak boleh sebut. Walaupun memang aku rasa memang patutlah dia kena cakap macam ini. Sekali-sekali terlepas minta ampun kepada Allah. Yang penting jangan jadi tabiat. Jadi tabiat yang berbahaya. Bergaduh keluar binatang daripada mulut. Bergaduh keluar haiwan daripada mulut. Bergaduh keluar macam-macam binatang daripada mulut. Kan? Mulutnya ada kandang haiwan. Lihara. Tak boleh. Sekali-sekali. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi minta ampun lah. Manusia ada kelemahan kan? Jangan jadi tabiat. Jadi yang ketiganya, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Okay? Lima benda tadi tak boleh cakap. Yang pertama tadi contoh. Benda mudarat contoh. Kita kenal satu orang tu makpit. Makpit tu makpit . Orang dadah lah contoh . Dia tanya kita, "Pakcik, jiran sebelah ni balik kampung ke?" Kalau kita kata balik kampung, confirm malam ni dia pecah masuk rumah. Kita tak boleh cakap, seminggu dia balik. Tak boleh. Mudarat lebih besar, tak boleh cakap. Kalau kita tahu, ijtihad kita. Yang keempat, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap. Tadi yang ketiganya, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Yang keempat, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap. Boleh cakap . Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan kau cakap. Tapi jaga hati . Jaga hati. Bukan maksud tak boleh cakap. Nabi kan cakap. Apa kata Nabi SAW? Aku ni kata Nabi SAW, satu hari beristighfar 70 kali. Apakah kita kata, Nabi tu tak ikhlas ke cakap amalan dia? Tak. Maksudnya boleh cakap untuk iktibar, untuk pengajaran, ataupun untuk nikmat Allah kita bercakap. Tapi jaga hatilah. Jangan pula sombong. Jadi ikhlas bukan maksud tak boleh cakap langsung. Macam ibu ayah kan. Kadang-kadang anak-anak kena disebutkan jasa kita. Supaya diingat betapa susahnya kita nak besarkan dia. Kadang-kadang kalau tak, takut dia tak ingat langsung. Bukan mana ikhlas, langsung tak disebut. Dan yang kelima, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh tunjuk. Bukan maksud langsung tak boleh tunjuk ikhlas. Saya ikhlas tau. Nyuruk-nyuruk kan. Bukan langsung tak boleh tunjuk. Jaga hati. Ikhlas bukan langsung tak boleh tunjuk. Kalau kita pergi Masjid Aqsa. Dekat kubah Masjid Aqsa tu sampai sekarang ada nama. Dekat depan Masjid Aqsa tu ada nama. Nama siapa? Nama orang yang membebaskan Masjid Aqsa. Iaitu Salahuddin Al-Ayubi. Kenapa diletakkan? Apakah Salahuddin tidak ikhlas? Tapi nak ceritanya, syukurnya kita dapat membebaskan. Dicatatkan nama. Ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh nak tunjuk. Untuk peringatan, untuk sejarah, biar orang akan datang menghargai, lebih tahu dan sebagainya. Itu seni ikhlas. Fasal yang ketujuh, tawakal. Okey, silakan. Pengertian tawakal. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama sekali, tawakal ni kita memang berserah pada takdir. Yang keduanya mengikut sunnah Rasulullah.
mengikut sunnah Rasulullah ni apa? Kita mengikut macam mana usaha tu penting. Rasulullah tu dia berusaha walaupun tawakal. Maknanya ikut sunnah. Kalau orang yang dia bertawakal tapi tak ada usaha, itu tak mengikut sunnah Nabi SAW. Dia kena usaha. Rumah kena kunci. Semua kena kunci. Baru ya Allah aku berserah pada engkau ya Allah. Kena usaha. Kemudian. Seterusnya. Dan berusaha. Menyerahkan iaitu barang yang tidak ada daripadanya seperti makanan, minuman dan pakaian. Eh? Maknanya, ya Allah rezeki ada. Aku serah pada engkau. Setelah berusaha, ada benda itu Tuhan. Aku yakin. Seterusnya. Dan memelihara diri berseteru seperti yang dibuat oleh sekalian nani. Okey, kita biasa jumpa dalam bahasa Melayu SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ini apa sebablah ASW ni? Alaihi salatu wassalam. Kan? Alaihi salatu wassalam. Biasanya SAW. Ini ASWS pula ni apa ni kan? Alaihi salatu wassalam. Okey. Tawakal adalah kelakuan yang terpuji. Okey, cuba bacakan hadis Nabi tu. Yang pertamanya firman Allah. Kemudian firman Allah lagi. Dan firman Allah lagi. Okay, dari tiga ayat ini bahawa bertawakal adalah benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memadailah pada Allah sebagai tempat berserah, maknanya cukuplah, sempurnalah diri seseorang itu kalau dia serah secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya lagi. Okey. Itu ayat-ayat mengatakan kalau kita tawakal kepada Allah cukuplah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rukun tawakal ada tiga. Okey, cari dulu tiga mana. Tolong kita buat tanda right ke mana ke rukun pertama tu. Rightkan dulu. Kemudian rukun kedua. Muka surat 111. 111. Nampak tak? Jumpa tak? Rukun pertama. Nampak rukun pertama? Tauhid. Rukun kedua, kelakuan hati. Muka surat 111. Dan muka surat 112. Bawah tu, rukun ketiga dulu. Rukun ketiga. Dia ada tiga rukun. Dia ada tiga rukun. Dia ada tiga rukun. Satu, tauhid, kelakuan hati dan juga perbuatan. Jadi yang tengah-tengah tu, hati tu ada tiga pula. Kita bahas satu-satu. Okey, muka surat 111 balik. Rukun pertama, tauhid. Tauhid ni apa? Maksudnya i'tiqad. 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 I'tiqad ni iaitu kita berserah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada takdir. Pada takdir, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian kan. Semua kita ada takdir kita. Kita bergerak dan berjalan atas takdir kita masing-masing. Jangan rungsing kepada takdir kita. Semua ada takdir masing-masing. Kita ada anak, anak kita ada takdir sendiri, dia takkan sama macam kita. Kenapa dia lambat kahwin, kita dulu cepat kahwin, itu takdir dia. Ayah kita dengan kita tak sama takdir. Setiap orang ada takdir masing-masing. Jadi, serah dan berjalanlah di atas takdir masing-masing. Itu rukun pertama bagi tawakal. Pada takdir, serah, berjalan. Kita semua ada takdir kita.
Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Urus sebaik-baik dunia, baki serah pada Allah Subhanahu wa taala, sebab semua ada takdirnya. Jangan rungsing mengenai dunia. Dunia diurus bukan untuk dirungsingkan. Dan sekali lagi ya, dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Urus sebaik-baiknya. Dan baki serah pada Allah, jangan menyebabkan dunia rungsingkan kita. Itu rukun pertama. Kan, iaitu i'tiqad, yakin takdir. Semua kita ada takdir masing-masing. Rukun kedua, kelakuan hati. Kelakuan hati ni apa? Iaitu keyakinan. Tadi i'tiqad, faham. Ini yakin, yakin. Memang kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Binalah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Macam contoh dalam kitab ni bawah tak ada contoh. Contoh macam gini ya. Keyakinan tu kita lega. Saya tuan-tuan sekalian ya. Antara yang saya buat, saya ini juga mengajar diving ya. Instructor diving. Dan ini start hari ini ngajar bomba. Dan kita ajar public safety diving, maknanya ajar cari mayat apa semua. Instructor saya dengan izin Allah. Ketika kalau bawa student, okay. Apabila student tu atau pelajar tu, atas tu saya ada brief, saya kata okay, tenang, percaya pada saya, percaya. Mari kita turun sedalam 30 meter contohnya kan. 30 meter ni dua kali masjid ni saya rasa. Tenang, percaya saya. Percaya kan? Kalau yang memang percaya, dia boleh turun sampai jejak 30 meter dengan tenang. Kan? Tapi ada yang tak yakin, lepas 2 meter naik balik. Sebab apa? Tak yakin. Kan? Kalau kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak ibarat tu macam itulah. Ya Allah, aku yakin engkau adalah maknanya penentu terbaik bagi segala takdir. Khalas, serah. Kan? Itu kena yakin tu. Kena yakin. Rezeki kita, selagi mana ada kehidupan, selagi itulah ada rezeki. Kan? Selagi mana ada kehidupan, keperluan kita ada. Cuma jangan rasa memiliki. Tapi kan Ustaz, saya sekarang ni bisnes tak berbagus. Rumah terpaksa jual, terpaksa sewa rumah yang kecil. Sewa ke, kita punya ke, semua bukan kita punya. Semua sementara. Tapi rumah tetap ada. Sebab itu keperluan. Tapi kan Ustaz, dulu dapat makan kat hotel, sekarang makan. Makan juga. Kenyang juga. Dia bukan letak di hotel atau di mana. Tapi ada rezeki makan itu. Kita rasa tamak tu yang kita takut. Kan? Tapi semua memang ada cukup. Selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada keperluan yang dicukupkan. Jangan musik. Kita daripada kecil kan. Apa ibu makan, kita makan. Apa ibu makan, kita makan daripada perut. Kan? Melalui tali pusat. Kita lahir-lahir. Bidan potong tali pusat. Ada kita waktu tu rasa risau. Kenapa bidan potong tali pusat? Tak, Allah datangkan susu ibu. Kita minum susu ibu, adik sampai 2 tahun, mak kita kata, apa tak berhenti-berhenti ni. Dibubuhnya batawali. Oh, kalau orang lama kenal, orang baru, batawali apa? Ataupun jadam. Kan? Pahit kan? Bubuh jadam. Ada kita waktu tu, mak ni saya punya, mak macam mana saya nak makan? Tak. Dengan putus susu, kita kenal nasi goreng, kita kenal bakso, kita kena bubur, kita kena macam-macam makanan. Kita makan. Daripada lahir, daripada perut tu, sampai umur 50 tahun. Kenapa 50 tahun nak ajar diri rungsing pasal rezeki? Dah 50 tahun makan, tak pernah putus. Macam mana Ustaz sekarang ni kerja susah? Macam mana? Rungsing pasal rezeki, kenapa? Usaha semaksimal mungkin, baki serah pada Allah. And jangan rungsing. Allah mencukupkan selagi mana ada keperluan. Kita rasa tamak. Kita rasa memiliki itu yang kita risau. Oh, rumah kena jual. Ada rumah sewa, tetap rumah juga. Kan? Itu keperluan kita. Ada rezeki nanti beli balik. Kan? Itu rumah juga, sebab itu keperluan dia. So, yang kedua, yakin. Dan yakin ini ada 3 bahagian. Yakin ada 3 macam. Okey? Buka surat 112. Yakin itu ada 3 macam. Yang pertama, gariskan. Apa yang saya telah sebutkan
iaitu seperti engkau percaya kepada wakil yang pintar serta engkau meyakini kasih sayangnya kepada engkau dan kekuasaannya pada mulut engkau. Maknanya apa yang telah disebutkan. Macam tadilah, instruktor tadi sebut kan. Yakin saya tak? Jom turun. Bila dia yakin, dia boleh turun. Allah sebut, aku pemberi rezeki. Yakin pada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tu. So, yakin pada yang disebutkan. Itu yang pertama. Itu dipanggil, kalau dalam bahasa tasawuf kitab yang lain, dipanggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Yakin dengan ilmu. Aku yakin apa Allah sebut. Tahap yang kedua, yang lebih kuat lagi, iaitu seperti, lebih kuat pertama, iaitu menyerupai kelakuan kanak-kanak yang percaya dengan ibunya dan meminta pertolongan kepadanya pada segala yang mengenai seperti lapar, dahaga, kerana percaya tentang kasih sayang ibunya kepadanya. Contoh macam anak-anak kan? Dia yakin pada mak dia. Mak memang sayang aku. Itu bukan dah ilmu yakin dah dipanggil. Itu dipanggil ainul yakin dalam kitab yang lain. Ainul yakin ni ain, ain mata. Kita yakin dengan apa kita tengok. Memang mak tu sayang. Mesti dia akan, dia tidak akan menganiayai. Ainul yakin. So kita dah tengok macam tadi saya sebut kan. Allah dah bagi rezeki daripada bayi. Kenapa umur 50 tahun nak ajar diri rungsing? Kenapa? Kenapa umur 60 tahun nak ajar diri rungsing? Kenapa? Kita dah tengok kan. Itu dia panggil ainul yakin. Tingkat yang kedua. Dan yang paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Iaitu orang yang bertawakal itu ada di sisi Allah seperti orang yang mati di hadapan tukang memandikan mayat. Mayat kita serahkan pada tukang mandi, ada mayat tu nak komen tak? Janganlah lipat-lipat je, janganlah. Macam seolah-olah mayat menyerahkan kepada tukang mandi. Ya Allah, aku serahkan kepada engkau, aku hanya berusaha, baki aku serah kepada engkau. Ini dipanggil hakul yakin. Sebenar-benar yakin. Memang tak ada dah nak rosak-rosak. Aku serah pada engkau, ya Allah. Jadi itu dalam hati. Maknanya keyakinan hati itu ada tiga macam. Dan yang rukun yang ketiga, perbuatan. Nak tawakal kena ada perbuatan. Ataupun disebut al-kasbu. Kasbu ni mana usaha. Muka surat 112 tu bawah tu. Rukun ketiga kena ada usaha. Tak boleh kalau tawakal tanpa usaha. Muka surat 113 firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kena usaha dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Dah tawakal, janganlah buat benda-benda bahaya. Dah serah pada Allah. Kena ada usaha. Kunci pintu, kena ada usaha. Dah elakkan diri pada bahaya. Jadi Allah sebut, jangan campak diri kamu dari kebahagiaan. Daripada benda-benda bahaya. Dan kalau sakit, apa kata Nabi SAW? Silakan. Jadi Nabi yang kita sebut tadawau. Tadawau, berubatlah. Dah tawakal, usaha. Itu rukun ketiga tawakal. Kemudian daripada sudut menjaga barang-barang, sabda Nabi SAW. Maknanya kenderaan unta dulu ikat. Kena serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dan firman Allah, Allah suka orang yang bertawakal. Silakan. Jadi Allah suka orang yang bertawakal. Habis bab fasal yang ketujuh, kita
bincang fasal yang terakhir pada malam ini, iaitu fasal ke-8. Fasal ke-8, berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang suruh kita kasih pada Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh para sahabat. Mereka sayang Allah, Allah pun sayang kepada dia. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah, Nabi yang sebut kasihilah Allah, kan? Jadi Allah perintahkan, Nabi perintahkan untuk kita menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, dan orang-orang beriman itu lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seterusnya adalah menyatakan bagaimana Allah lah dan Rasul lah yang suruh kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Okey, muka surat 115. Kalau kita nak tahu pasal kasih, kita kena tahu pasal cinta juga, pasal benci juga, kerana dia berlawanan. Jadi muka surat 115, apakah makna kasih dan apakah makna benci? Silakan. Asyik dalam bahasa Arab, ada orang nama asyikin tak? Asyikin ada, asyikin tu mana orang yang terlalu kasih. Kasih, kalau terlalu kasih dia panggil asyik. Asyikin, asyik. Dan benci pula maksudnya. Dan makna benci itu liar hati daripada sesuatu kerana keadaannya menyakiti. Jadi benci itu maksudnya liar hati. Liar hati itu maknanya berpaling hati itu kerana ia menyakiti. Dan kalau kuat, maka terjemahannya menjadi benda marah. Kan? Itu maksud benci. Liar hati. Jauh kerana dia menyakiti. Okey. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak membina kasih. Okey. Kasih tu ataupun kita boleh tunduk hati tu, kita nak kasih kepada Allah SWT dua sebab. Yang pertamanya kerana berbuat baik. Yang kedua kerana keelokan. Okey. Berbuat baik tu maknanya rasa terima kasih sangat. Rasa terima kasih sangat boleh menyebabkan kita rasa cinta. Ataupun rasa keelokan itu maksudnya rasa kagum sangat. Kagum sangat boleh melahirkan cinta. Boleh kita mengabdikan diri pada benda kita kasih dan juga cinta. Okey. Bagi nak senang faham, saya nak bawa satu cerita. Saya nak bawa satu kisah. Satu hari, saya ada program di Iran. Program lawatan ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran. Di Iran banyak juga ahli sunnah wal jamaah. Kita nampak Iran tu negara Syiah, tapi banyak juga ahli sunnah wal jamaah sana. Kalau kita pergi Iran, nak tahu ahli sunnah wal jamaah senang je. Kalau kubah masjidnya warna hijau, itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab Syiah kubah masjid warna hitam. Dan kalau kita tengok orang sembahyang tangan letak kat sini, itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab Syiah sembahyang dia akan jatuhkan tangan macam ini dan ada batu untuk sujud dia. Nak kenal senang je kalau kat sana. Jadi saya ada program lawatan sunnah wal jamaah. Program kita bermula daripada Tehran pergi ke Isfahan. Lepas Isfahan, kita ada program di Allahumma salli salamat, di Yazd. Okey. Ini perjalanan daripada Isfahan ke Yazd sangat jauh tau. Jadi kita jalan pukul 2 pagi waktu tu, saya berlima naik macam wagon macam itu. 4 orang orang Malaysia, driver tu orang Iran. Orang Iran tu pukul 2 pagi dia mata dah ngantuk, dia kata, kita singgah kejap lah, cari hotel lah, aku tak tahan mengantuk dah. Saya kata, okey lah. Jadi kita pun masuk pekan kecil bernama Solestan. Solestan Jadi cari, rupanya tak ada hotel kat situ. Pekan tu kecil je. Dia pun tak tahu. Jadi pekan kecil.
Jadi ada budak-budak muda berkumpul, tanya ada hotel tak? Dia kata, tak ada, tapi aku tengok kau penat sangat. Tak apalah, kau tidur rumah aku nak tak? Kan? Bini aku pun tak ada, balik kampung. Saya kata pun, okey lah. Kan? Jadi, tak apa kejap, aku siapkan rumah kejap. Eh? Jadi, dia pun masuk, dia siapkan rumah. Kita kat luar ni, berbual dengan beberapa orang lain. Dia kata, kau tahu tak? Aku ni bukan beragama Islam tau. Saya kata, bukan agama Islam. Aku adalah agama penyembah bintang dan api. Zoroaster. Tuhan kami Ahura Mazda. Kata dia. Ahura Mazda. Saya cut kawan saya. Shh. Tak pasal malam ni kita jadi korban Ahura Mazda ni. Lepas tu kawan saya kata, kita berempat okey kot. Ramai ni. Okeylah. Tapi jaga-jaga sikit lah. Kan? Jadi, dia dah siap rumah, kita bertidur. Tidur pun tak nyenyak. Kan? Ya? Bangun pagi, kita pun ada program bias. Selesai, Alhamdulillah. Dia pun bagi serapan, sampai roti macam itu. Kita pun program. Kemudian, seterusnya program saya ke utara Iran pula. Jalan paling pintas nak pergi utara Iran, tak payah lalu balik. Yas, Isfahan, Tehran, ke atas tak. Kita terpaksa melalui satu padang pasir sejauh 300 kilometer tau. Nama padang pasir tu Kavirilut. Kavir E-L-U-T. Boleh tengok kat internet macam besar padang pasir tu. Kavir E-Lut. Kavirilut. Eh? Jadi saya punya yang reba tu beli makan, beli buah. Kenapa banyak sangat beli buah, beli makan ni? Dia kata kita lalu 300 kilometer. Lain telefon tak ada. Kalau kereta ni masalah, nasib lah. Ada kereta lalu, selamatlah kita. Saya kata, satu lagi punya masalah ni kan. Tapi kita okey lah. Kita okey. Tapi saja bawa air, bawa apa semua. Saya dah ialah. Tapi hati saya terfikir, di dunia banyak benda dakwah, ada lagi orang sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang dan sembah api. Ada lagi ya, saya kata. Kemudian kami pun petang tu start berjalan daripada Yazd ke nak pergi utara Iran, lalu Kavirilut. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup saya, itulah pertama kali saya tengok bintang sangat cantik. Kan? Saya tak pernah tengok bintang secantik itu. Kalau kita tengok sekarang, kalau kita keluar, bintang ada kat mana? Kat atas. Ini bintang tu kat kaki langit ada bintang. Kaki langit tu ada bintang. Macam duduk atas bulan, kaki langit tu memang bintang. Cantik sangat. Kan? 300 km jalan, pagi-pagi Alhamdulillah kereta pun okey. Sampai sana subuh, apa nama subuh, utara, kena buat program apa semua. Malam, utara Iran sejuk waktu tu. Di malam tu dia bagi kita rumah, bagi unggun api tau. Memang saya lambu punya, bukan heater, unggun api tau. Kita orang Malaysia ni dah berselimut, pakai api ni, sedapnya api kan. Terima kasih Allah, jadikan api kan. Memang sejuk sangat. Sebelum tidur, saya terfikir tentang sinian. Ya Allah, patutlah ada orang menyembah bintang, ada orang menyembah api. Kerana apa? Rasa kagum sangat pada bintang, ada orang menyembah bintang. Kavirilut bintang memang cantik tuan sekalian. Dan patutlah ada orang menyembah api, kerana apa? Kerana rasa berterima kasih sangat pada api. Jadi rupanya kalau orang tu nak menyembah sesuatu, dia kena ada rasa berterima kasih dan rasa kagum pada benda itu. Tengok kitab ni. Kan? Nak kasih kepada Allah, kena berterima kasih, berbuat baik dan kena rasa kagum. Dan kalau kita perasan, ayat-ayat Quran adalah ayat yang membawa kita kagum pada Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita banyak tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cerita banyak tentang nikmat-nikmat Allah jadikan pada diri kita tu. Sebab kita rasa berterima kasih ya Allah, dan rasa kagum dengan Allah, baru boleh tunduk hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasa kagum, tak ada rasa terima kasih, susah hati nak betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tanda kasih kepada Allah itu banyak. Muka surat 116. Tanda seorang itu berterima kasih kepada Allah itu banyak. Antaranya, satu. Jadi dia mendahului selalu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Makrifat ni maknanya kenal. Kerana musyahadah ni dapat menyaksikan
kan, pada benda kenal itu. Rindu pada bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, maknanya redha pada apa yang Allah qada takdir dengan benda kita. Dan yang keempat, maknanya dunia tu dah jadi nombor belakang. Benci tu bukan makna tinggalkan, dah nombor-nombor belakang dah. Yang pertama, taat Allah, cari redha Allah, itu antara tanda orang yang kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala pula. Tadi kasih Allah, ini mengasihi pula sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana konsep dia kan, yang dot-dot tu kan, dan setiap makhluk semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, dot yang pertama tu kan, muka 116. Maka jika ia kasih kepada Rasulullah, sila. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kasih kepada Rasulullah. Kata suruh kasih kepada Allah. Kita kasih kepada Rasulullah sebab Rasulullah seorang yang sangat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih kepada Rasulullah membawa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya. Jadi kasih sahabat-sahabat pula. Kasih sahabat. Kenapa kasih sahabat? Sebab sahabat mengasihi Rasulullah dan Rasulullah mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat tunjukkan macam mana cara, kaedah serta praktikal mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, suka makan kalau suka makan sebab makan tu memberi kekuatan untuk turut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia kasih suka kepada benda-benda yang zahir, rumah ke apa semua, maka sebab apa? Sebab itu memberi Allah jadikan, nampak juga kebesaran-kebesaran Allah di situ juga. Dan yang terakhir, dan contoh kasih kepada guru. Sebab apa? Bukan guru itu, tapi sebab dia juga mengajak kepada kita kenalkan pada Allah, pada Rasulnya, kan? Dan menunjukkan sebagai taufik. Okay? Taufik ini makna jalan. Hidayah, ketukkan hati. Taufik, jalan. Ada orang ada hidayah, tak jumpa taufik. Ada ya? Dia ada hidayah, tapi tak tahu macam mana nak jadi baik. Jadi kita kena minta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah dan jalan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai bagaimana seorang nabi itu, kita kasih nabi itu sebab apa? Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan kepada Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari kitab yang sesat dan mengajarkan mereka kitab Allah yang Al-Quran dan hikmah dan pengetahuan yang mendalam dan hukum syarak. Jadi kenapa kasih kepada Nabi? Dia menunjukkan jalan. Taufik tadi lah. Taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi kenapa kasih kepada Nabi SAW? Nabi itu bagi taufik tadilah.
tunjuk praktikal jalan dia. Dan walaupun Nabi bagi taufik, hidayah Allah yang bagi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Nabi itu bagi taufik, dia tak mampu bagi pada manusia. Allah lah bagi hidayah, ketukkan hati itu. Allah SWT yang memberi hidayah. Kan, walaupun Nabi ke kita, ke suami ke apa, cerita ke. Jadi, tapi bagi ketukkan hati itu tetap Allah SWT. Dan ayat yang terakhir, apabila Allah bagi hidayah kepada manusia. Silakan. Jadi kan apabila Allah bagi hidayah, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinil la yafwaja, kamu akan lihat orang akan beramai-ramai masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah dan minta ampunlah. Allah lah yang Maha Menerima Taubat. Jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan.